terus panjenengan niat nang sini untuk nantang kami, untuk nantang kami. Nantang doang enggak apa-apa. Nantang seperti apa? Aduh kekuatan, aduh kekuatan. Kekuatan enggak punya kekuatan apa-apa. Cari saja. Nantang yang lain. Eh, kita tekak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hewan di belakang jenengan dah? Ada hewan. Tuh. Samping itu. Apa tadi yang terbang di belakang sampean itu? Soa. Soa. Awas nanti. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa ini, masya Allah. Masya Allah luar biasa. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi itu sudah nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa bangun dari tidur langsung bisa berdiri, ini aja sudah nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Ini kalau tidak kita syukuri maka tidak akan terasa nikmat gitu. Adanya hanya selalu kurang, 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 dan kurang. Padahal Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak tiada terkira kan begitu ya, yang tidak terhingga. Karena kita bisa bangun dari tidur ini langsung bisa
duduk, bisa berdiri saja sudah suatu nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa gitu. Banyak saudara-saudara kita itu yang ketika tidur itu mau bangun saja nggak bisa gitu. Sakitan susah luar biasa, masya Allah sakitnya. Kita yang bisa dari tidur langsung bangun, langsung bisa berdiri, berjalan, ini sudah nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Maka ini semua kalau tidak disyukuri nanti tidak terasa nikmat gitu. Karena biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa menghargai, yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Makanya kita yang sedang sehat ini kasih mic saya. Saya ulangi lagi nih. Ngiya di belakang enggak kedengeran, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Saya ijazahkan sebuah doa dan juga obat yang sangat mustajab, yang insya Allah sudah saya rasakan dan sudah saya amalkan, dan saya akan saya ijazahkan ke panjenengan semuanya. Insya Allah kalau panjenengan amalkan dengan ikhlas, sampai punya penyakit apapun insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Seperti halnya ketika saya dan rekan-rekan kemarin waktu diundang di rumah sakit terbesar yang berada di Pamekasan, yaitu di rumah sakit RSUD Pamekasan, itu menjadi sebuah perdebatan begitu. Karena apa? Karena rumah sakit yang di dalamnya itu ada dokter spesialisnya, yang di dalamnya itu ada dosennya, yang di dalamnya itu ada insinyurnya, itu mengundang seorang yang dari sekolah sanawiyah saja enggak lulus. Seseorang yang sudah menjadi dokter rumah sakit besar mengundang perukiah kampungan. Ini kemarin menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Itu kita alatnya ada, alatnya yaitu pembersihan rumah sakit. Di channel Padepokan ada judulnya pembersihan rumah sakit. Nah, ketika saya diundang di rumah sakit RSUD Pamekasan sedang melakukan pengobatan di sana, ini menjadi sebuah perdebatan. Karena rumah sakit yang biasanya mengandalkan ilmu logika, lalu di situ mengundang dari padepokan yang notabene-nya dari ilmu rohani atau batin, kan begitu. Sebenarnya kan sangat-sangat bertolak belakang. Ini menjadi sebuah perdebatan. Dan akhirnya kemarin kita sempat diundang dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Di sana mau diadakan sebuah seminar ataupun sebuah diskusi antara praktisi kampungan rukiah dengan sebuah rumah sakit yang sangat besar. Karena ini antara ilmu logika dan ilmu batin begitu. Tetapi sebenarnya ini pun juga bisa dijelaskan, karena semuanya ada ilmunya. Contoh ketika ada
ada seseorang yang mengalami sakit lambung, mah, tidak sembuh-sembuh. Diobatin dengan berbagai macam obat, tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena sakitnya ini berawal dari pikiran. Ini orang hampir bisa dipastikan walaupun tidak pasti. Kita sering menangani pasien begitu. Ketika pasien ini mengeluh sakitnya di bagian lambung, di bagian perut, di bagian dada, sering berdebar-debar seperti jantung, makan tidak bisa enak, tidak bisa tidur, ini hampir bisa dipastikan kalau tidak pasti. Ini ada hubungannya dengan pikirannya. Dari perut ini nyambung di kepalanya. Karena ini kalau dari segi ilmu ruqyah, ini disebut dengan penyakit karena ketempelan. Penyakit ketempelan ini, cara menghilangkannya seperti halnya kita mau mengusir lalat itu. Jadi di situ kata kerjanya seperti lalat dan kotoran. Selama kotorannya ini belum dibuang, maka lalat ini akan tetap datang. Mbok diusir, mbok dipagari sekuat apapun, kalau kotorannya ini tidak dibuang, ya akan selalu datang. Maka yang pertama, tidak langsung dirukyah, tapi yang pertama dihilangkan dulu. Tidak langsung diusir begitu, tetapi dihilangkan dulu kotorannya tadi yang menyebabkan lalat itu datang. Nah, setelah kotorannya dibuang, baru lalatnya itu diusir, baru setelah itu dipagari. Nah, cara menghilangkannya ini dari diri sendiri. Karena penyakit yang paling banyak itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Khusus ketempelan ini, jadi perlu saya tegaskan begini, bahwa yang menjadi keyakinan kita semuanya harus satu, bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat, bukan hanya obat karena jin. Jadi jangan di ini yang paling saya tidak suka itu, selalu disambung-sambungkan antara rupiah dengan jin, selalu di sambung-sambungkan orang dirukyah itu harus karena gangguan jin. Padahal ketika seseorang semakin kuat keimanannya, maka cobaannya itu semakin dahsyat. Nah, ketika cobaannya itu semakin dahsyat, maka pegangannya harus semakin kuat. Semakin diterjang angin semakin kuat, maka pegangannya itu harus semakin kuat. Dan yang harus menjadi pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang untuk hidup kita itu yang banyak sekali. Salah satunya tentang usul fikihnya. Di dalam usul fikih ini diterangkan bagaimana agar hidup kita ini sehat. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pelajaran di dalam Al-Quran itu ada. Dimulai kita bangun tidur, jangan langsung megang makanan kalau belum cuci tangan. Padahal seseorang tahu tentang apa itu namanya yang menyebabkan penyakit ini, tentang bakteri, itu hanya berapa tahun yang lalu lah. Tapi Al-Quran ini sudah tahu dari berapa tahun yang lalu. Dari sebelum ditemukannya apa namanya itu alat itu, teleskop, apa yang bisa mengetahui tentang itu? Mikroskop. Iya, mikroskop, teleskop, skop. Sebelum itu ditemukan, Al-Quran itu sudah tahu. Padahal kita tahu tentang bakteri ini hanya beberapa tahun yang lalu lah. Tapi Al-Quran sudah tahu dari beberapa tahun yang ini. Ini bukti kebenaran dari Al-Quran. Bahkan caranya tidur itu loh, itu pun juga diterangkan di dalam Al-Quran sampai segitu sempurnanya bagaimana tidur itu yang benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan ketika bangun tidur,
itu disuruh minum air putih dulu sebelum dokter menganjurkan. Karena kan dokter-dokter menganjurkan suruh banyak minum air putih nih. Ini Rasulullah sudah mengajarkan sebelum ada dokter. Waktu di zaman bahula, di zaman tabib dulu itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika sampai bangun tidur mau ke kamar mandi biasanya kan gitu. Apalagi yang sudah berkeluarga ini kalau enggak nguyuh ya mesti nguyuh ini. Ini sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an ini. Cara untuk ke kamar mandi bahkan sampai untuk bertoharah sendiri, untuk bersuci sendiri sudah diajarkan. Karena begitu sangat sempurnanya Al-Qur'an ini. Bahkan yang mana ada pelajaran agama itu yang sampai menjelaskan tentang bersuci itu kalau tidak Al-Qur'an, kalau tidak agama Islam itu enggak ada. Ini Al-Qur'an ini, agama Islam ini sampai menjelaskan bagaimana cara bersuci yang benar. Bahkan sampai mandi yang benar itu pun juga dijelaskan. Semua yang kita jalani dalam hidup ini semuanya sudah dijelaskan dan sudah diarahkan di dalam Al-Qur'an ini. Nah, tadi ketika saya mengatakan bahwa di rumah sakit ini, karena di sini juga ada dokternya dan juga kita sering berkolaborasi lah secara gaulnya dengan rumah sakit. Ada seseorang yang sakit di bagian perut, terutama mah, di ulu hati, pokoknya di bagian depan lah, dada. Ini sudah diobati berbagai macam obat, ini enggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena seseorang yang sakit di bagian perut, di bagian dada, ini pasti ada hubungannya dengan fikiran. Hampir bisa dipastikan, walaupun tidak pasti, ini pasti ada hubungannya dengan fikiran. Nah, ini kebanyakan disebabkan karena ketempelan. Jadi penyakit yang karena ketempelan ini, jin menempel karena kesalahan diri sendiri. Terutama yang paling sering mengalami hal semacam ini adalah wanita. Walaupun laki-laki juga ada, tetapi yang paling sering adalah wanita. Contoh ketika seorang wanita sedang haid tentang bulan, lalu darah haidnya itu hanya dibuntel-buntel saja, biasanya gitu, taruh di plastik, terus dibuang di tong sampah. Ini nanti bisa menyebabkan penyakit ketempelan ini. Hati-hati mbak-mbak ini, ibu-ibu. Jadi kalau datang bulan, darah haidnya itu disiram dulu pakai air, setelah bersih baru dibuang. Karena ada bangsa jin yang suka dengan darah haid. Karena makanan jin itu adalah gondo, bau-bauan. Nanti kalau sudah dimakan menjadi hubungan ikatan dengan yang mempunyai darah haid tersebut. Atau seseorang wanita yang toharahnya, bersucinya tidak benar. Ini sering sekali. Ibu-ibu ini sering was-was, terus sering sakit di bagian kepala ini, tengah-tengah alis, sering pusing. Terus kadang kena penyakit kista. Ini diakibatkan oleh cara bertoharoh yang tidak benar. Ini kalau berbicara toharoh ini berarti harus belajar tentang fikih. Ya, wanita ini penting sekali belajar fikih. Makanya laki-laki ini yang masih bujang-bujang ataupun bapak-bapak harus belajar ilmu fikih. Paling tidak bisa mengajarkan ke anak perempuannya atau ke istrinya. Ini yang biasanya menyebabkan penyakit wanita sering sakit kepala dan juga sering mempunyai penyakit kista. Ini karena cara bertoharoh yang tidak benar. Atau penyakit kanker di, mohon maaf, di kelamin perempuan atau kanker serviks juga diakibatkan oleh cara bertoharoh yang tidak benar. Ini kalau ngomongin fikih agak jarang-jarang sedikit nih. Jadi perempuan itu kalau sedang bersuci, cara bersucinya ini
tidak hanya sekedar diusapkan saja, tidak hanya sekedar diusapkan begini saja, tidak. Tetapi jarinya dimasukkan ke dalam, dimasukkan ke dalam minimal 3 kali gitu. Ini agar apa? Agar sesuai dengan usul fikihnya, agar benar cara bersucinya. Ini banyak sekali yang menimpa perempuan seperti ini. Makanya yang susah punya keturunan dan lain sebagainya, ini kebanyakan hal semacam ini. Tapi laki-laki juga gak lepas dari hal semacam ini. Lelaki juga banyak yang mengalami penyakit ketempelan karena kelakuannya sendiri. Contoh, seseorang lelaki yang suka menonton film porno terus melakukan inoni, ini juga bisa menjadi penyebab terikatnya dengan bangsa jin. Ketika melakukan inoni, spermanya keluar, ini nanti bisa menjadi hubungan dengan bangsa jin. Ini ketika spermanya keluar, diterima oleh bangsa jin apar, ini sampai punya anak keturunan dari bangsa jin nanti. Makanya yang bujang-bujang banyak sekali yang ketika suka sama orang, orangnya tidak suka. Nanti kalau orangnya suka, giliran dianya yang enggak suka. Jadi bolak-balik gitu. Sebab sudah punya istri dari bangsa jin. Terus ketagihan terus kalau melakukan inoni, nanti ketagihan terus. Terus ketagihan. Sekali melakukan, ingin terus melakukan gitu. Dan berbahaya nanti kalau sudah punya istri, pengen melakukan seperti itu. Karena di situ ada keterikatan dengan bangsa jin tadi. Makanya banyak sekali yang datang ke sini itu, saya itu kenapa ya susah sekali jodoh. Susah sekali jodoh itu saya itu kenapa ya? Dan ternyata ya karena seperti itu. Karena suka melakukan inoni. Dan ada rahasianya. Ketika seorang sering melakukan inoni, nanti aura kekasihnya itu hilang. Walaupun masih bujang sudah kelihatan tua begitu. Seorang perempuan melihat dia enggak menarik begitu. Hilang aura kekasihnya. Karena yang pernah belajar tentang meditasi tasawuf panjenengan seperti yang saya ajarkan itu, duduk tenang terus tidak melakukan inoni, tidak menonton film porno, sahwat itu juga bisa menjadi aura pekasih yang sangat kuat. Yang pernah saya ajarkan itu, tarik dari bawah, dari pusar, bawah pusar, ditarik ke atas sambil zikir Allah Allah Allah. Coba yang ada di luar siapa? Coba disuruh masuk aja. Disuruh masuk aja. Oke, Mas Faiz nanti sini lagi diajak masuk aja. Jangan berkumpul di luar ya. Itu sangat dahsyat. Karena memang begini, seseorang yang pengin berset kan banyak yang minta pengasihan ikus, itu gimana sih caranya? Biar saya itu disukai lawan jenis gitu. Gak usah bingung-bingung ngamalin ilmu pelet. Gak usah bingung-bingung. Gak usah bingung-bingung sama itu harus ngamalin puasa tirakat begini biar sama itu disukai lawan jenis. Gak usah. Sampai tidak memandang wanita dengan birahi, sampai bisa memalingkan pandangan panjenengan dari syahwat, itu saja nanti sampai itu orang dahsyat disukai oleh lawan jenis. Tapi kalau sampai biasa nonton, ada perempuan cantik dilihat, mantep gitu. Rasanya nonton film porno. Gak sampai ngamalin ilmu apapun, pelet apapun, gak bakalan mandi. Mau mengamalkan mahabbah seperti apapun, tidak akan pernah mandi. Tidak akan pernah mandi. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena sebenarnya ketika jenengan menahan duniawi, keinginan ini dengan dasar tasawuf masuk. Ketika jenengan menahan emosi, menahan birahi dengan sangat kuat, maka nanti di saat itulah kalau di sini. Menahan birahi dengan sangat kuat, insyaallah nanti yang menjadi keinginan sampean akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk kalau sampean itu pengen disayangi oleh orang-orang, maka tahan emosi. Tahan emosi. Tahan emosi, ya.
tahan emas ini. Kenapa? Karena ketika kita ingin batin kita hidup, maka dohir kita harus harus lemah. Ketika batin kita ingin hidup, ingin kuat, maka dohir kita harus harus lemah. Maka oleh sebab itu dilemahkan dohirnya, dilemahkan jisimnya dengan cara berpuasa, dengan cara melek, dengan cara melek. Ini tadi kenapa? Karena untuk melemahkan batin maka dohirnya harus lemah. Gitu ya. Ketika ingin dohirnya itu, ingin batinnya itu kuat, maka batinnya itu harus lemah. Itu memang harus. Dan enggak bisa ditawar-tawar. Enggak bisa ditawar-tawar. Makanya ketika ingin mengeluarkan santan dari kelapa, kelapa itu harus dikepruk, harus diparut. Makanya semua santri di sini harus mau bangun malam, harus mau wiritan begitu. Kalau enggak mau ya disuruh pulang saja. Enggak usah di sini. Kalau enggak mau melakukan itu disuruh pulang saja. Jangan ada di sini. Kalau enggak mau mengamalkan. Karena percuma nanti kalau di sini makan tidur enggak ada faedahnya nanti. Kalau semuanya dibangunkan malam ada yang marah disiram. Kalau disiram marah suruh pulang. Kalau enggak terima suruh ngomong sama saya. Kalau nanti disiram kok ada yang marah enggak terima ngajak berantem. Ngomong sama saya. Ya. Ngomong sama saya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya karena waktunya sudah siang, maka mari kita lakukan kewajiban kita dengan mendoakan saudara-saudara kita bahwa sepenting semua panjenengan yang datang ke sini ini niatkan satu saja untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena saya enggak bisa menyembuhkan panjenengan semuanya. Saya bisanya hanya mendoakan. Saya bisanya hanya mendoakan dan Allah yang menentukan. Kalaupun sembuh itu ya atas kemurahan Allah, dan kalaupun belum sembuh berarti Allah masih tetap ingin panjenengan tetap berdoa kepada Allah. Masih rindu dengan panggilan-panggilan panjenengan. Mungkin di waktu kita sehat enggak pernah manggil Allah. Mungkin kalau kita lagi sehat lupa dengan Allah. Jadi ketika sakit ini supaya kita ingat kepada Allah. Jadi untuk semua saudara-saudaraku yang datang ke tempat ini, niatkan satu saja untuk menyambungkan tali silaturahmi. Untuk masalah-masalah yang lain dipasrahkan saja kepada Allah dan diserahkan sama Allah. Ketika kita sehat ya bersyukur saja, antara sehat dan sakit masih banyak sehatnya. Mungkin kalau kita sehat gak begitu ingat sama Allah. Makanya ketika kita sakit ini supaya ingat dengan Allah, dengan Allah. Monggo, karena waktunya sudah siang, kita mulai untuk mendoakan saudara-saudara kita. Dan semoga panjenengan semuanya yang datang ke sini kita bisa menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Insyaallah kita bisa doa bituan, saling mendoakan, karena ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Insyaallah dengan mendoakan orang lain kita juga nanti akan ditolong Allah. Ketika kita menolong saudara kita, insyaallah nanti kita ditolong Allah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
asyhadu anna Muhammadan pasiennya orangnya kok sampean kabeh pasien. Mereka datang dalam sendiri. Saya enggak pernah menyuruh mereka untuk datang ke sini juga tidak. Mereka sendiri yang datang. Dan mereka yang datang ke sini untuk menyambungkan silaturahmi saja. Terus panjenengan niatnya ke sini untuk apa? Untuk nantang kamu. Nantang doa enggak apa-apa. Nantang kesaktian. Nantang apa? Nantang mainan catur apa mainan itu? Apa namanya itu dam-dam? Orang mengobati itu mesti ada ajian-ajiannya. Enggak, saya enggak punya ajian apa-apa. Ajiannya bismillah itu. Kalau ngajiannya gitu bismillah gitu. Bohong. Kok bohong? Bohong kamu. Enggak, saya cuma pakai bismillah itu saja. Tapi kalau mau nanti saya ajarkan. Buat apa saya ajarkan seperti itu? Ya, saling belajar saja. Yang lain enggak usah ikut campur ya. Diam saja enggak apa-apa. Sudah. Gue lek sanjung sing apik-apik. Koe meneng. Yang lain, yang lain jangan. Meneng koe. Pengen tak santet opi koe. Jen, yang lain jen, jen. Itu. Gue nggih sanjung sae, apik-apik. Omong ae koe. Ya. Sampe kan datang ke sini. Terus kita terima baik-baik begitu. Kenapa kok marah-marah? Begitu. Saya enggak suka. Enggak suka.
nggak suka itu dari saya itu kenapa? Bang saya juga nggak pernah ganggu sampean. Pernahkah saya ganggu sampean? Jelas ganggu. Ganggu gimana? Pasien saya nggak ada sekarang. Eh? Pasien berkurang. Loh, kalau rezeki itu datangnya dari Allah bukan dari saya. Ya jelas rezeki itu pasti orang datang tuh rezeki. Ya nggak pasti juga. Ada yang datang ke sini intinya kalau rezeki ya, tapi kalau rezeki uang bukan ya. Rezeki saudara itu ya. Saya nggak mau saudara. Terus maunya apa? Saya mau taruh sama kamu. Yang mau diadu apa? Itu hitungan 1 tambah 1 jadi kalau adu itu hitungan itu saya malam-malam. Itu hitungan. Ya. Adu kekuatan. Kekuatan saya nggak punya kekuatan apa-apa. Cari dari Allah. Sancang sing saya. Heh, kowe tak tekak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Nurijati wa sayyidina fi sayyidina al-Asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Nurijati wa sayyidina fi sayyidina al-Asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tidak semua yang datang itu niatnya baik, tetapi kita harus tetap menerima dengan baik. Karena tugas kita yaitu berbuat baik. Balasannya bukan dari makhluk, tetapi kita minta dari Allah, bukan kepada makhluk. Kalau hanya melakukan kebaikan hanya karena dari makhluk, nanti timbulnya kekecewaan, timbulnya adalah beribadah kepada makhluk, padahal kita berniat beribadahnya karena Allah. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 6 bulan Maret 3 2021. Oke. Coba di Mas Herman. Insyaallah. Oke. Ibu Ada yang menempel di dalam beliau itu, terutama di bagian kaki, di bagian perut ya. Insyaallah nanti. Ini sama korek jeris ya. Ini dari mana itu? Dari mana? Tolong di anu dulu, ditaruh di mori. Ini di dekat dulu. Monggo dikasih bantal beliau sini. Ini ambilkan bantal. Tentunya saya itu. Ini. Siap, tisu. Mana korek jeruknya habis ini korek jeruknya habis.
Mau saya perkapi apa kerajaan kamu? Eh? Kenapa perut orang kamu buat tempat tinggal? Bikin kerajaan di mana gitu? Jangan di perut orang. Dan di tubuh orang kamu. Sudah berapa lama kamu? Sudah lama saya besar di situ. Kenapa kamu ada di sini? Tujuan kamu itu apa? Apa?
Petugas pendaftaran sama Mas Emang sama petugas yang menghadap saya dulu ke depan. Awas ada orang. Petugas pendaftaran, ya. Sama yang daftar ke depan, petugas pendaftaran terus ini. Mas Emang. Rekam. Coba sini Pak. Ya. Siapa yang jaga di depan ini? Mas Emang. Sama tadi satu lagi siapa? Yang jaga pendaftar, yang tukang nulisin tamu pendaftar. Oh iya, sama. Coba sini. Oke. Tadi yang daftar ada ibu-ibu? Nggih. Terus Dari Madiun ini ya. Coba Kang, dilihatkan di CCTV sini Kang. Mendaftar Kang. Jam beberapa satu menit yang lalu. Satu menit yang lalu. Atau 5 menit yang lalu. Satu menit yang lalu. Oh, nah sebelum itu yang datang. Kalian tahu itu yang datang itu? Ibu-ibu itu tadi daftar di ruang pendaftaran. Pakai KTP atau tidak? Enggak. Kenapa? Saya tanya katanya tinggalan. Tinggalan. HP-nya mati. Terus masuk tadi? Masuk diantar news. Siko bertiga. Siko satu. Itu tadi ya. Coba di ruang pendaftaran di tempat dulu, yang di luar. Nah, coba dilihat dulu satu menit yang lalu waktu dia datang terus ke ruang pendaftaran. Belum ini. Sebelumnya. Datanya dari mana? Sudah masuk, itu sudah masuk. Sebelum ini, waktu ruang pendaftaran. Sebelumnya. Satu menit sebelumnya. Itu saya sedang ceramah. Saya sudah ikut dengan sebelumnya. Enggak, ini. Ya ini saya ceramah terus. Oh ini wanita ini mungkin datang naik motor ini. Oh, itu kan. Ruang pendaftaran mana? Ruang pendaftaran di sebelah mana? Pendaftaran. Enggak ke tentang. Yang bawah ini kok. Iya. Iya ini ruang pendaftaran ya.
ada lagi. Oh ini sudah masuk ini. Enggak sebelum ini, belum ini, belum ini sampai ini. Oh iya, iya. Okay. Ini dari sebentar sana ya. Ini jalan di sini nih. Ini jalan. Oh dari datangnya dari CCTV yang dari sebelah kanan, ya. Ini terus ke. Ini jalan ini. Ini nih. Ini. Cium. Dicium coba. Oh iya. Nanti dia tuh ini jalan di sini ya. Nah ini. Ini orang ini terus masuk ya? Masuk di dalam itu bilang apa? Saya mau daftar di sini, nggih. Dari sini. Dari kau ini. Terus coba yang lain. Setelah itu masuk. Itu masuk sininya. Saya masuk masih. Boleh masuk di dalam ya? Ini di dalam pendaftaran ya. Terus nanti. Sudah keluar belum? Oh ini sudah di sini. Enggak, jangan dipercepat dulu. Saya pengen tahu di depannya. Kenapa dipercepat? Ini sudah masuk itu, sebelum ini. Yang dari pendataran langsung ke sini. Ini sudah masuk sebelum di sini. Sudah, itu dilihat aja, dilihat aja, nggak usah dipercepat. Itu masuk di sana. Terus ini ya masuk pendaftaran ini. Ya, masuk sampai keluar. Keluarnya. Masih di dalam ini. Masih di dalam pendaftaran. Oh bukan, tapi dengan ini pausis sih kalau tak covid. Ini kok. Ini kok. Oh ini keluar nih. Oh ini keluar. Sudah daftar tadi ya. Ini terus. Oh dia nggak masuk, dia ngeliat-ngeliat dulu ya, nggak langsung masuk, ngeliat-ngeliat dulu. Ya biarkan saja. Ini dia dulu. Oh ini di sini. Terus jalan dia. Jalan. Ada di sana itu ya, jalan itu. Ya ini datang dari sana. Ini nyatu sama pasien-pasien. Ini diperiksa ya di sini ya. Oh diperiksa. Ya tadi ya. Tiga orang tadi. Oh tiga orang yang datang. Iya, yang masuk tiga orang ikut tiga orang.
duduk untuk pasien lain berarti. Iya. Sama pasien yang lain mungkin gabung. Satu saya satu. Satu orang itu. Jadi ada tiga terus dia masuk ke ini, depan. Di sini dia di depan om. Sama kursi tadi. Terus ini masuk ke dalam ya. Masuk di dalam terus dia di ruang. Oh itu kelihatan itu. Dia duduk di samping pintu itu ya. Dia langsung pintu. Duduk di situ. Langsung duduk di situ dia. Ngalangin pintu dia. Ngalangin pintu ya. Iya, ngalangin pintu. Pas korden. Teman-teman mau padahal gitu. Ya. Karena saya pikir sana sudah penuh. Itu di situ dia duduknya tadi. Kalau kita nak sinten mau. Di sini ya. Terus coba pas pulangnya itu, Pak. Pulangnya. Ada motor enggak? Kak motor enggak? Langsung lari ke belakang cepat ya. Lari. Iya. Tadi disuruh beli korek. Oh itu sudah waktu berang, waktu dia ngop datangin saya ini. Iya. Terus lagi lagi. Keluarnya ada lari. Cepat ya. Nanti terus dia pulang ya. Oh ini lari nih. Lari. Oh iya, keluar sana ya. Ini ya. Mbak jemput balikan sana. Oh ada yang jemput. Buat di itu ya, di sebelumnya. Oh iya, bisa ini. Mari ke sana berarti. Iya, ya, ada yang jemput juga tadi. Ya. Naik motor gitu. Ya. Tadi ngomong apa di depan tadi sama periksa tadi? Sama periksa biasa aja gitu? Biasa, ya biasa. Periksa cek itu cek, semua gitu. Masuk, nah satu. Di mata langsung gedek. Iya, ya biasa gak hati-hati kejaga di depan. Diawasi ya, yang datang. Iya, yang parkir-parkir di pinggir. Oh kan juga tak ketak. Kamu oh, ketak ketak? Iya, tengah cengah. Oh kan, tak pandi HP. Tak pandi ya. Oh kan, siapapun yang masuk di sini kan nggak boleh bawa HP, ya. HP-nya harus dimatikan. Ya, terus marah-marah begitu orangnya. Marah. Udah ketahuan. Karena matanya sudah berangan, jadi ya. Matanya udah campur. Kalau daftar ke sini kan harus pakai KTP. Terus tadi harus bilang nanti saya fotokan. Bilang fotokan nggak tanya dia langsung masuk gitu. Ini bisa lebih menguatkan kita koordinasi. Ada fotokopi KTP-nya ada nggak? Ada. Tapi kan belum masuk, belum catatannya masuk. Oh, tadi berarti dari sana terus langsung masuk bilangnya mau fotokopi berarti harus sekarang HT-nya disambungkan kalau sana ternyata dia belum menyerahkan KTP-nya ya langsung ini dikasih tahu begitu kita harus dikasih tahu ya masuk tadi kan bareng dua bareng sama pasien yang lain iya ini lebih baik diantar yang pasien yang sudah menyerahkan itu diantarkan dari sana ke sini ada yang mengantarkan biasanya Pak Leo ngantar tadi gimana tadi itu nggak mau dan ya, ini tadinya udah penuh. Nah, kan belum caranya masuk. Oh, jangan disuruh masuk dulu tadinya. Bapak kedua. Oh, bapak kedua. Karena kesini sudah penuh. Ya, lalu pasien kan biasanya di stop. Ya, ngetek lah istilahnya. Jadi yang penting yang penjaganya juga harus sekarang secara batinnya harus itu berarti paham mana yang niatnya baik sama yang tidak gitu ya, gitu. Iya. Kalau belum ada yang antar, kalau belum ada yang antar enggak usah suruh masuk ya, gitu ya. Itulah kalau enggak kelihatan Pak Leo ya. Siapa yang udah daftar lagi belum besar lagi. Yang penting karena nggak semua orang yang datang ya terbaik, tapi kita harus menerima dengan baik. Oke, semoga dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.